Reformasi pemulihan feodal sesuatu yang sensitif, lebih-lebih lagi dengan situasi politik semasa. Kestabilan politik negara menjamin sama ada pelan kelestarian feodal dapat dilaksana secara konsisten mengikut jangka masa tertentu seperti yang dibentang dalam kertas putih feodal. Wartawan Syahda Hashim mengupas lebih mendalam hala tuju feodal akan datang. Kesalahan, kepincangan dan kecurangan institusi feodal sebelum ini telah pun didedahkan oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azbin Ali ketika membentangkan kertas putih feodal di Parlimen hasil siasatan audit forensik. Kesalahan-kesalahan itu diserahkan kepada pihak berkuasa undang-undang untuk disiasat, diambil tindakan dan seterusnya diselesaikan. Tetapi apa yang telah berlaku sudah pun berlaku. Apa yang nak difokuskan sekarang adalah masa depan hala tuju Felda dan juga pelan kebangkitan semula Felda yang suatu masa dahulu pernah menjadi gergasi perladangan dunia. Selain kestabilan politik, tadbir urus yang distruktur semula dijangka menaikkan keyakinan pelabur terhadap Felda. Semalam, FGV Holdings Berhad muncul kaunter paling aktif di Bursa Malaysia di tengah-tengah pembentangan kertas putih tersebut. Ketika ditutup, saham syarikat perdagangan itu naik 4 sen atau 3.17% kepada RM1.30 sesaham dengan pasaran modal RM4.74 bilion. Sawit adalah kita punya hasil ekspor kita yang terbesar dan ia mendatangkan banyak hasil kira hasil kewangan kerajaan, banyak bergantung juga kan kepada sawit dan the rule with investors is that diorang perlukan stability dan dengan penyucian, misalkan penyucian Felda ni, saya rasa intention kerajaan adalah untuk Felda beroperasi dengan lebih stabil, dengan lebih transparent, dengan governance yang lebih cekap. Model baru Felda yang dibentang semalam menyatakan tanah peneroka akan diusahakan secara cekap berskala besar dengan ekonomi bidangan dan teknologi yang boleh mengurangkan kos operasi. Justru demi memperkasa generasi kedua dan ketiga Felda, segmen pendidikan dan kemahiran harus diberi penekanan untuk melatih anak-anak peneroka menyambung legasi pengurusan ladang orang tua mereka. Anak-anak Felda itu sendiri kurang dilatih, kurang diberi pendidikan yang kepentingan yang bagus untuk mereka one day nanti take over ladang perusahaan ayah ataupun datuk mereka. Jadi saya rasa kerajaan perlu bagi penekanan di sini sebab ini adalah isu masa depan. Masa depan Felda adalah cerminan masa depan 112,635 peneroka di sejumlah 321 tanah rancangan. Tiada ruang untuk bank tanah terbesar negara itu gagal. Bayangkan, apakah nasib yang akan diterima peneroka jika kerajaan gagal membuat pendekatan drastik untuk menyelamatkan Felda? Syuhada Hashim, RTM.